Aglo senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bang sana? Iya, bang Sem. Kita lagi ada Dimana? di mana? Ahmad Flowers, tepatnya di Mulia Kota Tangerang Indonesia. Indonesia. Oke bang sana? Oke bang Sem. Stokah gimana nih? Wow, kalau kita udah main di Ahmad Flower bang mm -mm. Sem, di sini disini, disini barang-barang yang Eh, ada ekonomisnya juga. Ya pastinya. koleksian uh -uh. Ada rare itemnya juga mas. Wow lengkap banget dong. Nah, jadi di sini semua kalangan masuk. masuk. Di sini bang, bang uh -uh. Sam, uh -uh. Ada post satu. Uh -uh. Tapi top full format Wow buat indukan cakep tuh ya buat bahan cakep ya. banget. Dan gitu juga nanti ada barang-barang mutasian. Uh -uh. Di sini juga bang Sam. Saya kan like, like suka monlek nih. Uh -uh ada monlek mutasi. Wih keren banget ntar kita ya, ya. lihat bersama-sama. Nah itu warnanya ngeping- ngeping bang Sam. Ngeping- ngeping. <laughs> iya. Di, di depan saya ada nih tuh. Wow, ini dia <laughs> barang bang Sam. Keren banget, dia spesial ya. Ada Kresna. Uh Performnya -huh. For bagus buat bang Sam. Wow. Harga di bawah satu juta. Keren banget. Okay. Masih banyak lagi yang lainnya bang Sam, yang rare -rar juga nanti. Bener banget yang ekonomisnya hmm. seperti ada Widuri tapi warnanya ngegolden. nya juga udah gede bang. Udah. Cuma 200.000 Wow. <laughs> Tinggal terus rawatan. Tinggal terusin keren banget lah. Karena di sini juga medianya mm -hmm. e, walaupun barangnya ekonomis, mm -hmm. itu disamain Bang Seth. Disamain semua wow. media racikan ya. Benar. Oke, yang nyari Stella ada tuh. Wow. Keren banget dah. Pokoknya kan? Itulah itu. juga ada. ada. Pokoknya lengkap banget dah. Iya. Mulai dari harga sampai stok lengkap, Bang. Walaupun kandang bambu, Bang hmm. sen, Tapi isinya berlian. Oh. Oke, ya udah teman-teman, seperti biasa sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Dengan cara apa, Bang Sana? Dengan cara like Comment dan subscribe. Follow juga Instagram saya, Samsudin112190. Biar kita makin apa? Akrab lagi, Bang. Saya. Langsung aja kita review yuk. Ayo. Cus. Cus. Oke teman-teman, pencinta aglonema di sebelah saya sudah ada, Bang Ayus. Apa kabar Bang Ayus? Alhamdulillah baik, Bang Sa. Oke, kita kembali lagi di Kandang Bambu, lantai tanah. Hmm, hmm. Adem banget ya. Adem. Uh -uh, tapi isinya berlian. <laughs> Keren banget dah. Ya? Jadi di sini menyajikan aglonema rawatan, lokalan, hmm. rare item. Rera, uh -uh. Rare item juga ada sedikit okay. lah, namanya. Oke. Uh, yang ekonomis yang mulai dari uh, di 100.000 ada lah ya? Ada. Pokoknya, jadi semua kalangan bisa menikmati menonton hmm, video ini ya. Betul. <laughs> ya udah, langsung aja kita review Bang Ayus yuk. Boleh Bang Sam. Boleh diangkat dari Bih. sini. Ada SB. Ada SB ya. Sultan Brunei. Oke nih teman-teman. Jadi di sini tuh medianya sama semua ya Bang Ayus sama ya. Sama semua. Uh, semua nggak dibedain nggak tuh. Nggak dibedain. Pakai media khusus racikan. Oke, ini Sultan Brunei atau SB di harga berapa? 150.000, Bang. Rp150.000. Oke, sip. Ini ada Legacy White. Uh. Legacy White, teman-teman, ini. Kayaknya saya pernah megang ini dari Kayak dejavu dah saya ya. <laughs> ya, dejavu. Ya, kayak pernah ngalamin ya gini uh. ya. Uh -uh. Oke, di Legacy White di harga berapa? 150.000. Ribu. 150 Rp150.000. Ribu Oke, kurang lebih satu jengkalan tingginya. Next ada yang... apa nih Bang? Legacy Wet juga Bang. Wow, ini bukannya legasi salju Bang? Salju sama Wet sama-sama putih kan Bang? Bener juga ya. Smart banget. Saya pengen bisa balikin kata-katanya. Ini nggak cuma putihnya udah kayak salju tapi kayak agak ngemangkok ya? Iya. Oke, tapi kita nggak nggak bilang ini legasi putih mangkok. Nilai sendiri aja. Sendiri aja. Pokoknya ini udah cakep banget. Harganya gimana? Harga di 400 ribu Bang. Harganya ekonomis banget, cuma 400 ribu aja. Stoknya ada berapa yang kayak gini? Cuma ada satu. Wow, cuma ada satu. Jadi buat teman-teman main cepet-cepetan aja ya. Hmm. 400 ribu rupiah. rupiah. Next, kita lanjut lagi yuk. Ini ya, ada Suksom Bang. Ada Suksom Jaipong. Nih teman-teman. Suksomnya juga udah rawatan. Ini posisinya jam satu nih sekarang hmm. nih. Jam satu siang biasanya pada ngeletoy, tapi ini tetap tegak dia. Keren banget ya. Di harga berapa? Itu di Rp85.000, Pak. Rp85.000. Suksom Jaipong. Oke, okay, sip. Kita lanjut lagi. Ini ada yang besarnya. Wow, ada kakaknya nih. Yang besar atau yang jumbo, ya. Hmm. Ini yogamnya ukuran 15, 15. ya. Kan ada tuh, teman-teman. Bang, spill potnya dong biar ketahuan ukuran hmm. pohonnya berapa, gitu. Ini yoga ukuran 15. Ini lumayan besar. Karena kalau yang remaja aja pakainya yang 13, 13, ya. Atau ya, yang 10, ya. 10. Oke, okay, ini kita ambil coraknya, yuk. Oke, okay. jumbo suksomnya di harga berapa? Ini di empat ratus ratus ribu rupiah. Oke, okay, sip. Ini juga kita ada lanjut. Ada gadis, di rumpun bang. Rumpun itu. Rumpun dua ya, kurang hmm. lebih ya. Oke, okay, tapi ada defect dikit. Ini udah diamanin, udah kering ya, udah Aman. ditanganin ya. Oke, okay. di harga berapa nih? <tuh> itu di 600.000 bang. Enam 600 ratus rupiah. Warnanya udah cakep. Dapat rumpun dua, akarnya juga tuh sampai ke atas. Tuh. Oh iya oh tembus. Di atas juga. Di atas ada. ada, di bawah ada. Luar biasa nih. Jadi di harga enam ratus ribu. 600 ribu. Ya. Gadis. Oke sip. Kita lanjut. nih ada saudaranya. Wow, saya kira ini setak pertumbuhan ya. Jadi kebanyakan kalau mutasi ekstrim gini tuh nggak ngangkat ya bang. Nggak ya? ngangkat. Tapi ini ternyata udah daun lima lebih uh, dan juga. daun barunya udah mulai kebuka tapi tunasnya jalan lagi tuh. Jalan tunas lagi. mudanya udah kelihatan. Wah, keren banget ini. Ini ID-nya apa, Bang? Gendis. Gendis. Selama review kita baru, baru lihat ini, jadi bisa dikatakan ini rare item ya. Boleh. Mungkin bisa seribu <tuh> banding satu kali ya. Sekali lagi diteges di, di ini, teman-teman. Oke. Okay. Mayus di harga berapa? Itu di satu juta lima ratus. Gendis mutasi satu juta lima ratus ribu rupiah. Keren banget tuh. Kita lanjut lagi. Nih, Oke, kita yang ke ekonomis lagi ini juga akarnya udah naik-naik. Ini udah rawatan lama banget. Jadi teman-teman yang udah capek beli aglonema lonyot mulu coba beli di sini nih. Oke. White Mayang di harga berapa? 125.000 aja. 125.000 rupiah. Oke. Satu jengkal lebih untuk size-nya. Next kita lanjut lagi. Ini ada Harley Quinn. Ada Harley Quinn. Ini yang dari Bonggol ya, Bang ya? Iya. Oke, bisa dilihat susunan daunnya roset, batangnya lurus ya, bukan yang keriting-keriting gitu. Warnanya juga udah mulai ngeping ya, Bang ya? Uh -uh. Wah, ini menolak untuk murah loh sebenarnya. Karena mewah. Uh -uh. Cuma karena populasinya aja yang lagi banyak ya. Banyak. Oke, jadi buat teman-teman, saatnya waktunya punya sih sebenarnya. Oke, biasanya di segini 1 juta bang normalnya. Biasanya. 1 juta sampai 1,2. Tapi sekarang harga udah terkoreksi, ini di harga berapa? 250 ribu Tuh, aja. Ekonomis banget ya. 250 ribu Harley Quinn. Oke, sip. Satu jengkal setengah untuk tingginya ya. Kita lanjut lagi Bang Ayus. Ini ada Ebony bang. Ada Cochin Ebony. Hmm. Oke, ini teman-teman ada Cochin Ebony. Stoknya ada dua? Ada dua. Pak Oke, kita tampilin dua-duanya. Ini sih Ebony yang terah cakep ya. <kutuk> iya, ada samping itu Bang. Bukan. Ebony kan kayak ini SB gitu ya. Hijau-hijau iya. gimana Ijo gitu. kuning. E -e, ini udah kayak apa tuh yang merah tuh? Kocindol ya. Ini <kutuk> 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 ini anakan samping ya. biasanya kalau anakan samping buat indukan cepet ya. Cepet gede maksudnya. Ini di harga berapa? 200.000 aja, Bang. Rp200.000. rupiah, hmm. Kocin Ebony terah mewah. Sip, kita lanjut. Ini ada LOD Light of Diamond. Waduh, ini sih yang spesial ya. Mm -hmm. Light of Diamond-nya atau LOD-nya kenapa spesial? Satu dari susunan daunnya roset banget nih. Mm. Terus warnanya merah banget warnanya ya. Warnanya merah banget. Oke, ini 6 bulan yang lalu saya review ini masih kurang lebih 600 sampai 700.000, mm. Bang Ayus. Kalau sekarang berapaan sih harga yang kayak gini? Ini di 250. Wow, amazing banget ya yeah, LOD. Sudah kita stok spesial. banyak juga, Bang. Kemarin best seller ya? Iya. Nah, ini sisa, sisa berapa? Tiga aja. Sisa 3 aja ini sampel. Ini di 250.000 ini masuk banget untuk harga ya. Nih, sekali lagi difokusin. 250000 LOD spesial Oke. Oke, sip Kita lanjut lagi Terus juga ada Wulan Dari Dari Oke, Wulan Dari memang banyak yang imporan banjir hmm. ya Tapi performa yang kayak gini Waduh Susah nyarinya Pertama bisa dilihat nih Dari bawah Ini bener-bener ori ya Belum di cutting ya Bang? Belum. Ya. Tuh ori bisa dilihat Dari daun kecil lengkap Warnanya bisa dilihat nih Glowing banget Udah gitu merah banget Oke, okay. sini bang, barang ini perbandingannya nih. Nah, bulan dari banyak, tapi yang perform kayak gini jarang ada. Oke. Okay. Oke, okay, difokusin satu nih mau dikasih harga berapa bang Ayus? Di 250.000 ribu aja bang. Waduh, saham. harganya juga harga masa kini ya. Mm -mm. Harganya masa kini banget. Oke. Okay. Di harga berapa ini? 250 Sekali lagi 250.000 ratus ribu. teman-teman tuh satu jengkal lebih ya. Oke. Rekomend banget. Stoknya ada berapa kurang lebih? Ada lima. Ada lima, jadi yang di sini pilihan dan perawatan pastinya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang jumbo. Untuk tingginya ini hampir satu lengan ya. Iya. Nih, ini adalah Maseti. Maseti merah ya bang? Merah, merah, merah. Udah berotot tuh, udah merah banget. Jumbo juga. Oke, ini mau dikasih harga berapa? Tiga ratus lima puluh ribu bang. Tiga ratus lima puluh ribu. Oke, performanya luar biasa harganya ekonomis. Stok ada berapa? Stok ada empat. Kurang lebih ada empat ya. Sisa empat. Kemarin Hargan kita nyetok sepuluh bang. Best seller ya? <laughs> Best seller. Oke, okay, kita lanjut lagi nih. Ini ada yang jumbo banget ini. Oke, okay. Golden Love bang? Iya, Golden, Golden Love. Love. Oke, okay, ini Golden Love. Ini sih udah Golden Love lokal ya. Daunnya lebar banget ya bang ya? Lebar. Lebar banget pokoknya. Size-nya juga jumbo, rimbun banget. Oke, okay. nih kalau di luar sih udah Golden Love Cavalari di sini. <laughs> Oke okay, nih Golden Love di harga berapa nih? Satu juta tujuh ratus lima puluh. Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Oke. sip, jarang ada Golden Love sejumbo ini. Kita lanjut lagi. Lalu ada apa? Ini bang Dianya. Oke, okay, ada seksin dulu ya? Iya. Soalnya matahari di situ. <laughs> Oke, okay, ada Susan. Ini mutasi bang? Mutasi bang. Oke. Okay. Katanya Susan, kalau mutasi namanya jadi Susana. Susana, eh, uh, uh, kalau kata teman Bang Roni, "Eh, uh, uh. <laughs> Tapi kalau kata Bang Roni jadi Susanto uh, uh. Uh, mutasi." Oke, okay. ini teman-teman nih ya, untuk ukurannya nih, ukurannya tuh gede. Susannya udah melenuk melenuk bisa difokusin sekali lagi. Enggak cuma melenuk berotot, warnanya juga udah ngeping banget. Ini di harga berapa? itu di dua juta dua ratus lima puluh. Susan mutasi, Susan mutasi dua juta dua ratus lima puluh. Lima ratus lima puluh. Dua juta dua ratus lima puluh ribu aja untuk Susan mutasinya. Oh, mewah banget ini. Oke sih, kita taruh neng Susannya. Ini ada Lanjut. So, bang. Ada apa? SO. Stardust Orange. Ini yang orange yang ngeblok banget ya. Ah, uh, nih, kayak stabilo lah kalau kita bilang mani. Oke, okay, size-nya juga jumbo, udah satu jengkal lebih. Oke, okay. mau dikasih harga berapa ini Bang Ayus? Itu di 450.000. Ribu. 450 Rp450.000. Ribu SO, ekonomis banget walaupun jumbo juga ya. Oke, okay, kita next. Lanjut lagi? Ada masih Oke, okay. Kita ke sini? Ya, Bang Sana mau ke sini, Bang Ayus oh. ke sini. Nah, sambil lihat stok yang ada ya, boleh. Sambil lihat stok yang ada, nih jumbo banget ini rumpun dua nih teman-teman nih rumpun dua mahaseti ya bang iya oke okay, kita lihat coraknya yuk mahaseti jumbo rumpun dua di harga di harga delapan ratus ribu aja bang delapan ratus ribu rupiah oke okay, ini untuk mahaseti jarang banget loh yang rumpun <laughs> ini bisa rumpun gini ada oke okay, sip kita taruh ya mahasetinya taruh. ini ada hubes lagi ada huges Jumbo nih teman-teman uh, uh. Wow, Jumbo banget ini. Ini anak samping bang ya? Anak samping itu jelas. Maka itu pertumbuhannya langsung nembak ini. Uh, uh. Huges Jumbo. Oke, okay. bisa dilihat tuh serat-seratnya. Gagah banget ya. Oke, okay, bang Ayus mau dikasih harga berapa? Itu di satu juta dua ratus. Satu juta dua ratus ribu rupiah. Tukar posisi pakai kamera dua. <laughs> Lanjut. Nih, ada apa? Bang Sam, ada hugas. Ada hugas nih. Wah, ini hugas dari apa ini, Bang? Anak dari samping atau bonggol? Bonggol. Uh, dari bonggol nih. Setengah pendek banget nih, teman-teman nih. Daunnya juga ngelebar. Oke, okay, ini di harga berapa? Itu di 850.000, Bang. 850.000 rupiah. Tuh udah seratnya udah merah banget ya. Oke, okay, sip. Oke. Buat indukan cakep nih, Bang. Ya. Iya, tebel. Lanjut. Ini ada Kresna. Ada Kresna induk, induk Kresna Golden ya bang ya. Iya. Ada Kresna Golden induk size jumbo juga. Seratnya lihat udah Golden. Daunnya lebar banget pastinya. Oke sih. Belakangnya udah merah nih. Ada bakar ke konon nggak ya? <tik> <tik> Tinggal waktu yang menjawab. Anak. Bang ini bawa anak apa apa bang? Anak bang. Waduh uh, di bawahnya bener. masih ada dua lagi. Oke ini anaknya udah keluar. Ada satu daun plus ya bang ya? Iya. Di bawah masih OTW. OTW. Oke. Kresna Golden Induk di harga berapa? Ini di dua juta dua ratus. Dua juta dua ratus ribu rupiah. Oke, ini mesin ATM nih bang. Mesin. Lagi aktif-aktifnya ya. <laughs> Nanti kita ada yang ekonomisnya. Nanti ada yang ekonomis. Itu kalau yang buat tani boleh N tuh. Uh. Kita lanjut. Gua wow, liat. favorit saya banget. Gue lihat. Gue lihat banget ya. Kurang lebih satu lengan untuk tingginya. Oke nih ada goliat di harga berapa nih bang Ayus jumbo begini? ini di 3 juta aja bang. Oke goliat jumbo di 3 juta rupiah. Oke, Oke sip tuh ya teman-teman ya, gede banget. Oke sip kita lanjut lagi. Lanjut. Ini ada, ada apa Esme ya? Ini. Ada esmeralda. Nih teman-teman nih, esmeralda. Ini Esme betulan. Esme betulan masih bohongan <laughs> bang. Anaknya banyak. Ini yang saya lihat aja nih ya. Ini induknya satu, anaknya kelihatan udah tiga bang. Tiga. Oke tuh ama tunas ya. Uh -uh. Oke kita lihat coraknya yuk. Esmeralda. Ih, favorit bang anak nih. <laughs> Esmeralda. Oke. Jumbo ya. Uh -uh. Bang mau dikasih harga berapa nih Esme induknya? Ini di tiga juta lima ratus. Tiga juta lima ratus ribu rupiah. Esmeralda bawa anak tiga, anak tiga yang udah keluar yang di dalam siapa tahu masih ada Jack? -o. Masih ada. Oke kita lanjut lagi. Oke teman-teman nih. Wow, Francis Rednya jumbo banget bang. Francis Red, reina merah bang. Hah? Reina merah. Ini itu. reina. Iya. Wow, mewah banget bang bisa semerah ini. Saya kira Francis Red ini. <laughs> Nanti ya perada. Oh ada. Berarti ini Reina Merah masukkan mutasi dong. Mutasi bisa dibilang. contohnya kan kalau Widya hmm. mutasi jadi Rosalina. Kalau Reina, berarti Reina aja. Kalau nggak merah, iya. Yeah. Kalau merah, tapi Reina Merah ya. Iya, yeah. oke nih, satu lengan lebih untuk tingginya. Oke, harganya berapa ini, Bang Ayus nih? Ini di 2,5 aja, Bang. Reina Merah 2 juta lima ribu rupiah. Oke sih, ini sih siap induk, udah ya, udah oke. Berat juga, itu berat dong. Enggak, kilo lebih <laughs> pastinya. Kita lanjut yuk. Ini mm -mm. ada Sri Mongkon, Sri Mongkon. Oh, ini yang gri, varian green ya? Iya, varian green. Yang merahnya ada, Bang. Yang merahnya udah sold out. Waduh, <laughs> udah sold out. Teman-teman yang merahnya ini yang varian green aja nih pilihannya. Oke nih, ini di harga berapa? Murah aja, Bang. Di lima ratus ribu, lima ratus ribu rupiah. Oke, sip. Kita taruh, nyari di mana lagi ya? Nyari si yang merah ya. <gifat> kita lanjut lagi ke sini yuk. Bang Sana yuk. Ini ada yang jumbo nih. Induk juga ini. Oh, ini moonlight. Moonlight. Moonlight raksasa ya. <gifat> ini ada moonlight raksasa teman-teman. saya dilihat nih. Oke ini harus kita pegang tangannya. Tangan. Ih bawa induk. Induk. Bawa anak ya. Boleh dilihat mangkoknya dulu deh. Coraknya deh. Oke udah mangkok banget. Udah bulat banget. Okay. Oke. Oke sip ini juga kita jarang banget lihat mulai bawa anak ya tuh bisa lihat nih moonlightnya udah bawa anak nih teman-teman oke okay, bang Ayus ini mau dikasih harga berapa sih itu di 2,5 bang 2 juta lima ratus ribu rupiah oke okay. oke okay, sip hati-hati bang okay. terus nih ada apa sandrop ya ada sandrop oke okay, ini teman-teman ada sandrop sandropnya aja mewah taruh sini ya <laughs> <laughs> oke nih sandrop di harga 100 ribuan aja bang itu tanian, 100 ribuan iya hmm. sip kita lanjut lagi ini ada lipstick hmm. white isi dua ya iya lipstick ada. white atau emerald 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 emeral dragon ya, ya? betul nah, cuma kita singkat aja lipstick Yip. white aja ya ini rumpun dua, oke mau dikasih harga berapa nih? Yang itu di seratus lima puluh. Seratus lima puluh ribu rupiah. Oke. Ada yang tunggalan? Ada yang tunggalan. Oke, ini tunggalan kayaknya lebih ekonomis ya, lebih bang? Lebih ekonomis. Nih, lipstick white emerald dragon di harga berapa? Seratus ribuan aja. Seratus ribu rupiah. Oke. Tingginya, tingginya satu jengkal lebih, teman-teman. Oke. oke, sip. Kita Terus, lanjut, Bang Ayus. Kita kesana aja, Bang. Ini masih tanian? Masih. Oke. Okay. Via uh, WA, ya. Boleh. Bang Sana ikutin kita. Ikutin kita. Mulai dari sini diambilin aja. Ya. ya. Ini ada red diamond. Ada red diamond. Oke. Okay. Ini, teman-teman, ada red diamond. Tanian lokal pastinya. Mm -mm. Oke, okay, sip. Ini di harga berapa? Itu di 300.000 ribu. ratus 300 ribu rupiah untuk red diamond lokalnya, ya. Oke sip kita lanjut Ini ada kucing Charlie Charlie Brown Iya Eh Charlie Brown Charlie aja kali ya Apa Charlie, Charlie apa Charlie Brown Tapi merah <laughs> <laughs> Yang mana iya. dari sana ya iya. Bingung ya Charlie Brown nih teman-teman -e. nih Oke daunnya banyak Daunnya banyak banget nih Di harga berapa Itu di 600 ribu ratus ribu rupiah Kita taruh untuk Charlie Brown nya Kita Ini lanjut lagi Lipstick di Japu The Japu. Iya. Oh, The Javu. Kayak saya dong tadi The Javu, ya. <laughs> Yang di awal-awal video. Oke, ini ada lipstick The Japu. Ini masih jarang banget loh peredarannya. Heeh. Uh -uh. Menjadi lipstick favorit karena daunnya lebih ngebulat ya. Di harga berapa? 500.000. Ribu. 500.000 ribu aja. Ekonomis banget ini. Oke, kita taruh langsung ya, Bang. Kita taruh, ya. Lanjut lagi. Rumpun 2 apa nih? Peacock ya. Red Peacock. Iya. Oke, Red Peacock nih, teman-teman. Rumpun 2. Di harga berapa nih Bang Ayus? Itu di harga 175 dah. 175.000. Ekonomis banget ya? Mm -hmm. Next. Emerald-nya mewah emeral. banget nih. Ada emerald nih, teman-teman. Tuh, mewah banget untuk emeraldnya. Oke, Bang Ayus mau dikasih harga berapa nih khusus emerald ini? Itu di 100-an aja, Bang. 100.000. Mm -hmm. Oke, ini pilihannya dari 1000 dipilih satu taruh sini. <laughs> ya. Pokoknya pilihan ya maksudnya ya performanya bisa dilihat dari warnanya, daunnya oke kita lanjut, ada apa lagi di sini? ini ada apa? rainbow? rainbow oke ini teman-teman ada rainbow tanian tanian, rainbow tanian nih teman-teman warnanya udah pada keluar tuh oke, per berapa sih? 350 aja bang oke, rainbow nya ekonomis banget nih per potnya 350 ribu, tadi hmm. stoknya kurang lebih ada 3 Tidak ya ada bang? ada tiga. oke, sip kita lanjut lagi ini ada pos. Pride of Sumatra. Ini seger banget teman-teman Pride of Sumatranya. Oke. Ini sampel aja. Uh -uh. Stoknya kurang lebih ada berapa bang? Ada lima. Ada lima ya kurang lebih. rekomen banget nih. Kita lihat dari samping nih. Lebih eksotik lagi tuh. Uh kayak api ya. Membara. Di harga berapa? Postnya? 300 ribu. Oke. Okay. Pride of Sumatra 300 ribu aja. Oke okay. okay, sip. Lanjut lagi. Ini kita ada widuri, Bang. Ada widuri? Mm -mm. Oke, widuri ini size nya besar ya. Di atas rata-rata yang beredar saat ini tuh. Sampai hampir satu jengkal setengah ya, kurang mm. lebih ya. Biasanya kan yang beredar saat ini kan yang kurang lebih di, masih di bawah satu jengkal yeah. ya. Oke. Nggak cuma yang size nya lumayan besar, tapi warnanya nge-golden Warna ya. Warnanya juga nge-golden, golden. Oke, nih istimewa banget. Di harga berapa, Bang? Ini di 200 ribu aja, Bang. 200 ribu rupiah. Oke, sip. Lanjut lagi dah. Lanjut di ada sini apa di injung? ada hmm. Ruby Kompakta. Kompakta. Ada berapa pot? Ada dua Ini dengan harga yang sama. Uh, Atau samain ini? aja. Ha? Samain aja. Samain aja, siapa cepat bisa pilih duluan. Ini yang terahnya cakep ya, yang dominan iya. Ngeping ya, Bang ya? Betul. Nih itu. Perpotnya berapa Ruby Kompaktanya? 250.000. Ribu. 250.000 ribu rupiah Oke sip, habis banget. Itu di ujung, itu lebih apa itu yang ini? Sama. Sama? Mm -mm. Saya nya agak kecil tapi warnanya lebih. Uh, berapa bantik. nih? Samain aja pak. Ini lo ini. Biarin. <laughs> berapa tadi? Dua ratus ribu. 200 ribu. Hmm. Coba bandingin sama yang gede tadi. Sama yang gede. Nah ini hidup itu pilihan ya. Iya. Ini saya lebih kecil tapi warnanya mentereng. Ini ada yang lebih besar tapi warnanya. Ya, nggak uh, jauh beda sih. Nggak jauh beda, nggak jauh beda. Cuma ini lebih parah aja, sih. Lebih parah, lebih mantap, <laughs> lebih mantap. <laughs> Oke, nah, tinggal pilih dah, mau yang mana. <laughs> Oke, harga sama di 200 ratus ribu aja. Ribu aja. Bukan. Oke, kita ngopi dulu yuk. Boleh, enak nih. Panas, panas ngopi. <laughs> yuk, cus! Oke, teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Wah, di depan kita udah ada barisan koleksian ya. <laughs> iya. Ada Stella, ada Post White. Wow, ID, ID impian semua. Tapi di bawah masih ada yang ekonomis juga, ya, Bang. Ya, masih. oke, kita lanjut lagi. Di ada sini apa? kita ada Aladin, Aladin. Oke, teman-teman, Aladin performnya bisa dilihat, roset, terus untuk warnanya juga udah bule banget, ya, cerah banget. Di harga berapa, Bang? Itu di dua ratus lima puluh ribu, dua ratus lima puluh ribu. Untuk tingginya sendiri pun udah satu jengkal lebih dikit nih. Oke, sip, kita taruh you Aladin. Ini ya. ada perkocinan, mm -mm. kocin apa, yuk? Kalau nggak salah, kameleon lupa. Kampas, ini. Iya, sombong amat. <laughs> <tuh> Tapi ini terakhirnya cakep ya. Biasa kameleon itu bang, dominan hijau. Uh -uh. Merahnya cuma di tengah doang. Tapi ini tuh merahnya dominan nih. Kocin kameleon. Oke nih, yang cari ekonomis ada nih. Di harga berapa? 100 ribuan aja tuh. bang. Seratus ribu rupiah. Ekonomis banget. Oke, sip. Kita taruh ya. Ini ada hmm. copraya. Ada kopraya Ini teman-teman. ID-nya adalah kopraya. Oke tuh kayak batik-batik gitu ya. Mm -hmm. Di harga berapa ini bang? Itu di lima ratus ribu, ribu rupiah. Lalu bang Ayus ada apa lagi? Ada lisa. Lisa, wah jarang-jarang mm -hmm. nih saya lihat lisa bisa gede kayak gini ya. Nih ada lisa pohon sehat bisa dilihat tandanya tuh glowing, e, pertumbuhan pucuknya tegak ya. Nih. Berarti ini sehat, teman-teman. Lisa di harga berapa? Tujuh ribu aja, Bang. Tujuh ribu aja untuk Lisa ya? Size besar ini ada mirip-mirip juga. Mm -hmm. Ada Lucia Lukas. Lucia Lukas, oke. Seratnya agak mirip ya? Iya, oke. Ini Lucia Lukas, size besar, oke. Tuh ngocor, oke. Jadi, kalau Lucia Lukas itu uh, belakangnya merah, ya, Bang? Merah. Ya? Karena dia ada yang mirip yaitu Lucia Thai. Lucia Thai. Dari bentuk daun juga beda sih. Beda ya. Mm -mm. Nih, bisa dilihat. Oke. Okay. Gedenya hampir satu lengan ya. Lucia Lukas. Size besar di harga berapa? Di Rp 1.250.000. Rp 1.250.000. Oke. Oke untuk Lusia Lukasnya kita taruh langsung aja Bang. apa-apa saya bantu. nyambi ke atas ya Bang. Boleh daripada lupa. Uh -huh. Ini apa nih? Itu ajeng. Wah ada ajeng teman-teman. Ini emang sulit banget nih saat ini ya, ajeng ya, terutama di daerah Jabodetabek ini. <laughs> Saya jarang banget nemuin di setiap nursery ya. Ajeng, nih teman-teman, nih. jadi ajeng tuh kayak gini. Oke, sip. Jadi ini kalau warnanya udah mulai cerah ya? Iya. Oke, yang orinya kan agak hijau dia. Ajeng, kurang lebih satu jengkal orang dewasa ya, satu jengkal orang dewasa. Bang mau dikasih harga berapa nih ajengnya? Ini di 6 juta rupiah. Oh, harganya adem ya? Adem. <laughs> okay, ini buat invest cerah banget ya untuk uh, masa depan. Oke, okay, 6 juta rupiah. rupiah. Ajeng. Oke. Okay. masuk era item ya ajengnya. Ini ada Sinta. Oke, okay, selanjutnya ada Sinta. Nih teman-teman. Sinta juga banyak diburu. Karena karakternya yang apa ya? Khas banget Sinta hmm. itu ya dari segi bentuk daunnya, batikannya pinkis pinkis, uh, uh. keker banget lagi ya kalau Bet udah jumbo ya. Betul. Oke, okay. uh, untuk tingginya sendiri kurang lebih hampir satu jengkal ya. Oke, okay. Sinta di harga berapa bang Ayus? Di satu juta dua ratus lima puluh. Satu juta dua ratus lima puluh ribu. Harganya masuk banget ya. Oke, okay, sip. Kita lanjut lagi sambil jalan yuk. Uh -uh. Ada den pasar mun. Betul. <laughs> bang ini dia bawa anak ya bang? Anak. Jarang-jarang juga lihat DM bawa anak. Ini DM-nya sehat banget. Biasanya daunnya baunya pada lonyot <laughs> Ini benar-benar perfect banget ya untuk warnanya bisa dilihat. Ini juga warna terbaik ya bang? Betul. Uh, golden kemerahan cerah banget. Ini kayaknya aglonema yang super paling batang paling pendek ya dia ya? Iya Tangkai paling gitu. pendek. Uh, li bisa dilihat nih. Waduh, id impian juga sih ini dengan perform yang kayak gini. Oke. Okay. Dan pasar moon, dan pasar moon induk bawa anak di harga berapa? Tiga juta lima ratus, tiga juta lima ratus ribu rupiah. Harganya masuk banget, teman-teman. Oke, sip, kita taruh ya DM-nya. Next lagi, ada anggra ini, ada anggra ini. Oke nih, anggra ini tuh di harga berapa ini, bang? Itu di tujuh ratus lima puluh ribu, bang. Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Oke, wow, akarnya udah sampai ke bawah, bang. Tuh, tuh, tuh. Oh iya, oh, iya. Saya enggak Oke, ngecek, saya taro, ya. iya. ini saya taruh, ya. Anggap ini di mana? Di bawah ya. Boleh bang. Sorry, lanjut lagi. Ini ada Lucky, Lucky atau Lucky atau iya. Lucky. Ini ada yang mutasinya. Oh, ini ternyata Lucky juga atau Lucky. <laughs> ini perbandingannya ya. Jadi yang sebelah kanan saya ini yang warnanya lebih cerah ini mutasi bisa dilihat tuh. Oke, kita absen dari yang ini dulu ya. Mm -mm. Oke, sebentar ini saya pegang dulu, bang. Nah, dari Lucky yang ini ya, di harga berapa nih? Di Rp 1.250.000. Uh, maaf, Bang, pegang dulu, saya mau jengkalin. Pegang ya? Iya. Yeah. Tengeri jatuh. <laughs> Oke, okay, Lucky yang ini di ratus 1.250.000. 250.000. 250 Oke, okay, kualitasnya dahsyat ini ya. Tuh, satu jengkal lebih. Hampir satu setengah jengkal. Ini saya taruh mana, Bang? Ya, maaf, bantu pegang. Nah, ini yang mutasinya nih, ini jarang banget nih. Lucky yang kayak gini atau laki yang kayak gini nih teman-teman nih. Oke, okay, Bang Ayus kasih tahu dong harganya dong. Itu di 2.500.000. 2 juta 500, 500.000. Harganya masih masuk banget ya 2.500.000 dengan perform yang seperti ini, satu setengah jengkal untuk tingginya. Oke, okay, sip. Kita lanjut lagi. Ada yang putih nih. Mm -hmm. Yang putih. Reina. Reina White. Oke, okay, teman-teman, berikutnya ada Reina White. Sip. Cakep banget ya, bersih banget ya. Nih, satu setengah jengkal untuk tingginya. Reina White, mau dikasih harga berapa Bang Ayus? Itu di 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Oke, okay. okay, sip. Selanjutnya. Uh, mewah banget ini. <laughs> Ayu Green ya? Ayu Green. Roset banget Ayu Greennya. Tingginya satu jengkal setengah. Satu jengkal setengah. Warnanya bisa dilihat teman-teman. Ini super mewah. Roset. harga berapa sih Bang Ayus yang kayak gini? Ini di satu juta aja. Satu juta aja, lempeng banget tuh, ekonomis banget ya. Satu juta aja. Oke, sip. Selanjutnya ada apa lagi? Ada apa nih? Temptation. Temptation. Temptation, glowing banget nih, tandanya sehat banget, warnanya juga cerah banget. Temptation, kebanyakan kan pucet ya. Mm -mm. Ini warnanya keluar banget nih. Di harga berapa ini, Bang? itu di 800.000 ribu bang delapan ratus ribu rupiah. Oke okay. sip, lanjut lagi. Kesini wow, ya. wangi. <laughs> wangi anggur apa wangi jeruk nih? <laughs> ini adalah Stella. Bang ini kok daunnya bisa lebar gini sih bang, mewah yeah. banget. Ya mewah banget ya, yeah. daunnya lebar. Ini Stella nih. Di harga berapa? Ini di 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. rupiah. Oke. Bang tukeran nama GH yuk. Nah, 3 plus. Enggak deh. Sombong amat. ini udah. Oke. Okay. Kita lanjut. Wih, ini juga mewah banget, roset banget nih. Oke, okay. kasih tahu kita kasih tahu tebak Bang Sana dulu ya. Bang Sana tebak ID apa? Jangan kelamaan keburu magrib. <laughs> tinggal nebak doang nengok sini nengok sono e, e. aduh lemah banget nih masa nggak bisa nebak sih jatayu jatayu emang bukan salah <laughs> langsung aja kita tanya bang Ayus ya e, dulu apa <laughs> Astuti bukannya? Astuti udah solo aduh, udah dong. mabur berarti ini rare item dong saya mau bahasan aja nggak kenal ini Coba Bang Ayus kasih tahu teman-teman apaan? Ini Mother Teresa. Waduh, Mother Teresa. Oke, teman-teman. Harga berapa sih, Bang? Ini di harga tujuh Berapa tujuh juta lima ratus juta lah, batik ya udah, udah, sold ya. Iya, udah, batik, tapi kalau merah kan cakep banget nih. Ini pot hitam ukuran 20, 20. ya, teman-teman. Ya, lumayan besar ini. Oke, okay, Mother Teresa, amazing banget nih. Duh, bang udah ada, tunas, udah ada mata tunas. Oke, okay. sekali lagi di 7 juta tujuh juta lima ribu rupiah. Mother Teresa diapalin seratnya ya, diapalin. Berarti bang emang rare item, saya yeah. jarang ketemu, nggak kenalin. Nah ini saya mau angkat dua nih, biar kontras nih. Uh -huh. Ada merah dan putih dengan ukuran yang sama, ini mewah banget sih. I -i -i -i, ini mewah banget nih. Ini <laughs> tuh kalau dua gini tuh sepantaran ya. Oke. Okay. Oke, okay, pertama kita absen dari yang merah dulu, deh bang ya. Iya. Yeah. Yang ada di depan, abang tadi mau angkat ini kan? Iya. Yeah. Oke, okay, nih teman-teman ID-nya apa? Dolores. Dolores. Ini bisa dikategorikan mutasi nggak? Udah kayak gini? Bisa. Soalnya biasanya Dolores kan kayak legasi. Betul. Ini mewah banget. Udah gitu jumbo lagi. Eh. Oke, okay, satu satu jengkal setengah untuk tingginya. Dolores. Oke, okay, mau dikasih harga berapa? Itu di dua juta lima ratus. Dua juta lima ratus ribu rupiah tuh, Dolores. Ternyata ini uh, hybridnya pagrek ya? Iya. Dolores. Betul. Saya angkat ya bang? Boleh. Oke, okay, sip. Ini ada yang putih yang tadi saya udah angkat untuk pembandingnya. Ini dulu coraknya dulu di shoot deh. Ini apa bang id Tiara putih. Tiara putih, tapi ini yang istimewa putihnya ya. Ampe kayak gading gitu. <laughs> <laughs> Oke, okay, keren banget pokoknya ini. Size-nya jumbo, harga berapa? Itu di 1,5, Bang. Oke, okay, difokusin lagi. Yang cari bibit unggul ini, tiara putih di harga 1 juta 500 ratus 500.000 rupiah. Oke, okay, sip. Saya bantu taruh ya. Lanjut dah bang, ada apa lagi? Ada post white. Ada post white nih teman-teman nih. Oke nih, post white-nya cantik banget. Kalau buat indukan beli yang kayak gini ya. Karena ya tinggal nunggu motong atau nunggu beranak ya. Beranak. Tuh, oke okay, sehat banget ya. Oke okay, sip. Nih, yang cari indukan post white ini boleh nih yang mau tani. Oke. Okay. Oke di harga berapa ini Bang Ayus? Itu di dua juta delapan juta delapan ribu rupiah. Post white. Oke sip. Kita serahkan kembali. Boleh bang sana, ke sana. Saya ke sini. Kita lanjut lagi. Ada Francis Red. Francis Red. Backlight nggak? Aman. Oke. Okay. Ini ada Francis. Francis Red. Oh ternyata ini yang Francis Red. Nih, teman-teman nih Francis Red nih. Oke okay, daun, daun lebar ya. Batangnya tebal banget. Harganya berapa Francis Red? Di 2.750. Dua juta Francis Red. Oke, okay, sip. Kita lanjut lagi Bang Ayus, ada apa? Ini ada molek. Jasmine? Iya. Hah? Pakai Jasmine sih? Ya, ada yang bilang <laughs> ya, pokoknya <laughs> molek. Pokoknya molek aja lah ya. molek aja lah. Molek. <laughs> uh, Oke okay, nih. Ada molek. Oke. Okay. Oke, okay, sip. Ini juga jarang peredarannya untuk molek ya. Nih, Bang Ayus mau dikasih harga berapa moleknya? Ini di 2 juta rupiah. 2 juta rupiah untuk molek. Oke okay, ya, sekali lagi difokusin. Karena jarang ketemu ya. 2 juta ya? Iya. Oke okay, sip, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada apa ini? Horizon. Horizon jumbo ya teman-teman nih. Jumbo banget horizonnya. Tuh, kita lihat coraknya yuk. Bisa dilihat. Daunnya udah lebar banget nih, untuk ukuran horizon ya. Oke, okay. mau dikasih harga berapa nih? Horizon tujuh ratus lima puluh ribu, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Next lagi, ada, ada rainbow. Rainbow udah mulai jumbo, rainbow-nya warnanya juga udah mulai keluar. Oke, okay. gagah banget ya, Bang. Rainbow hmm. itu ya, nih di harga berapa nih? Itu di satu juta aja, Bang, satu juta rupiah. Oke, ganti kamera lagi. Ya. Bang Ayu, selanjut yuk. yuk. Nah, kita ke baris terakhir ya. Selanjutnya. Wow, ada apa ini? Daunnya bulat. Warnanya warna-warni. Kasih tahu teman-teman Bang Ayu, siapa ini? Ini Big Mama. Big Mama. Oke, okay. Big Mama spesial ya. Spesial, Dari segi warna bule, daunnya ngebulat. Oke, okay. ini tuh bisa di detailin ya. Mau dikasih harga berapa ini? Ini di tujuh juta lima ratus. Tujuh juta lima ratus, ya karena spesial banget. Dari segi hmm. daun biasa Big Mama, condong-condong kepanjang Panjang, ya. Panjang, ya. Warnanya juga biasanya hijau, ini kembulik banget nih. Di tujuh juta lima ratus ribu rupiah, Big Mama spesial. Bahkan ada nyebut Big Mama apa bang? Tricolor ya? Tricolor ya. Oke, ini saya amanin dulu. Waduh, ini apa? Mewah banget bang. Monlek. Moonlight, mm -hmm. tapi kalau saya lihat bukan Moonlight sembarangan ini bang. Semba bukan. Moonlight <laughs> apa dong? Ada yang bilang lembayung udah. Ada yang bilang lembayung, nah. karena warnanya apa ya? Ngeping, nge nge uh, warnanya ngeping bener. Cakep banget nih. Pasti pencinta Moonlight seperti saya di pengen banget memiliki. <laughs> Coba kita cek harganya. Jauh nggak sih dari Moonlight yang biasanya? Ini di harga dua juta lima ratus. Moonlight. Jadi disebutnya Moonlight Lembayung. Iya. Oke. Dua juta lima ratus rupiah ya teman-teman ya. Oke okay, sip. Kita taruh Moonlight Lembayungnya. Oke okay, kita lanjut ini lagi. Ada Moonlight. Iya. Moonlight ori. Ori. Oke okay, ini teman-teman ada Moonlight ori. Oke okay, ini rawatan cakep ya tegak semua. Di harga berapa Bang Ayus? Itu di 750. 750.000. Maaf, maaf. Nah, ada dua pilihan, tinggal dipilih nih. Di harga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, oke tujuh setengah. Oke, kita lanjut yuk. Oke, ini udah di baris terakhir ya. Uh -uh. Jadi, disimak, jangan sampai kelewat. Oke, ada yang merah banget nih. Apa ini? Super retos, super retos mutasi. Pastinya nih, dia uh -uh. di harga berapa? Ini Bang Ayus itu di delapan ratus ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah tuh ya, cantik banget. Merah lanjut. Ada Angela bang. Berikutnya Angela, nih teman-teman. Ada Angela, Angela Sasekonomis ekonomis. Di harga berapa? Satu juta Oh ada dua pilihan ya. Sebentar. Ada 2 nih ada dua pilihan. Harganya sama per pot? Sama bang. Satu juta dua Oke sip. Kita lanjut lagi. Lanjut. Nih ada Widya. Ada Widya teman-teman. Nih berikutnya si batik mangkok. Iya. Oke, yang banyak diburu dan harganya tetap di atas dia nih. Harga berapa ini, Bang Ayus? Itu di 1,7. Satu juta tujuh ratus ribu rupiah. Populasinya nggak banyak, udah gitu cantik, jadi dia harganya stabil ya. Sip, 1,7 ya? Iya. Kita lanjut. Hmm. Nih, ada Ria. Ria. Ria Nanti... yang terah ya. Terah. Trah. trah, itu adalah kualitas keturunan Eko apa namanya, yang cakep maksudnya. Bisa dilihat ini merah banget. Di harga berapa? Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu. Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu untuk size nya, oke satu jengkal setengah kurang lebih. Ria, tapi teman teman nggak boleh ria ya. Nggak boleh. <laughs> Kita lanjut. Ada wow. kansa. Dona lebih lebih ngebulat ya bang ya. E -e -e. Bisa dilihat nih teman teman nih ada kansa. Anaknya. Anaknya yang ini. udah keluar dua. Dua. Oke nih Dona cenderung ngebulat. Oke. Oke. Nih rumpun berarti bawa hmm. anak bawa anak dua, Rumun tiga jadinya. Oke, okay, Bang Ayus mau dikasih harga berapa nih? Itu di satu juta dua ratus. Satu juta dua ratus ribu rupiah kan sa induk bawa anak dua. Sip, ada yang menor banget. Menor Wow tembus ya. E, daunnya udah tembus sampai belakang merah. Ini sih udah nggak asing lagi Kresna Konon ya. Iya. Kresna Konon ori nggak pakai otw, OTW an Nggak pakai OTW OTW. -an. Bisa dilihat dari depannya. Bisa dilihat dari belakangnya, tambus ini kelas atas di kresna, kresna ya, kresna konon hmm. satu jengkal setengah, kurang lebih untuk tingginya. Oke, di harga berapa? Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu. Oke, sip, tahta tertinggi di kresna ya, konon ya, kita lanjut. Ada Ariana. yang, ada yang rumpun berapa nih? Dua, Dua. ya, uh -uh. Ariana Mutasi ya. Uh -uh. Mutasi warna, mutasi bentuk nih, teman-teman. Ariana Rumpun 2 di harga 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Ada apa lagi setelah Ariana ya? Ini ada Asmer. Asmer, asri merah nih, teman-teman nih. Daunnya daun lebar ya, Bang ya? Iya, Bang. Ini daun 4 plus, bisa dilihat pucuknya juga udah keluar tuh. Harganya berapa sih? Itu di dua juta dua ratus lima puluh. ribu. Oke, kita lanjut bang Ayus. Ada apa lagi? Ada Moonlight Gerhana. Moonlight Gerhana. Oke, mungkin bagi pemula, apa sih bedanya Moonlight Black sama Gerhana? Bisa dilihat nih di tengah tulang daunnya ada bercak bercak. Ada bercak atau semburan semburan <laughs> kuning ya. Kalau Black kan total Black ya. Total Tuh, full. Tuh, jadi lebih apa ya? Warnanya lebih keren dah pokoknya. Harga berapa? Itu di tujuh ratus ribu aja bang. Tujuh ratus ribu rupiah segede gini. Hmm, hmm, hmm. Wow, ini uh, black moonlight Gerhana, tapi harganya harga moonlight black. <laughs> Ayo cepetan teman-teman. Tujuh ratus? <laughs> tujuh ratus ribu. Tujuh ratus ribu aja teman-teman. Oke, cepetan yuk kita lanjut lagi. Ini ada ada era rest... item nih. Tiana. Restiana, ini Uduk. masih rare item ya. Ini Joan tapi gagah banget dia. Wow, udah bocaling bang? Udah. Oke, okay, udah induk, udah bawa anak nih. Di harga berapa? Itu di satu juta dua ratus lima puluh ribu. Satu juta dua ratus lima puluh ribu ini udah ekonomis banget ya Restiana. Oke, okay, sip. Lanjut kita taruh untuk Restiana-nya. Berikutnya ada yang putih. Putih. Adelia White ya bang? Iya. Adelia White nih teman-teman. Berikutnya rare item juga ya. Adelia White. Oke. Okay. Bang ini mau dikasih harga berapa ini bang Adelia White itu di harga 5 juta rupiah lima juta rupiah untuk Adelia White oke. oke sip kita taruh untuk Adelia White Terus, lanjut lagi sini ini eh, eh ada minion, minion. nih temen-temen nih minionnya tuh cakep banget ya. Oke, di harga berapa sih ini bang? Itu di 1,5 aja bang. 1.500.000 rupiah. Minion itu emang sesuai nama, mini ya. Mm -mm. Jadi biasanya ukuran segini tuh udah size udah induk. Size. <laughs> Kita lanjut lagi. Ini ada Ruby, Ruby Super Pink. Pink. Rumpun ya atau buah rumpun, anak, bawa anak nih? Bawa anak sih. Bawa itu. anak, iya uh, bener. Rumpun. Anak. Ih, anaknya dua atau tiga, bang? Kurang dua, tahu ya. itu. Oh <laughs> yang rumpun deh. anaknya kurang lebih dua. Uh, jadi total 3 kurang uh. lebih ya. Nanti diperiksa aja lebih detail kalau udah deal. Oke, okay, Ruby Super Pink, ini yang tanian lokalnya di harga berapa? Itu di satu juta rupiah. Satu juta rupiah. Sekali lagi, Ruby Super Pink, satu <coughs> juta rupiah. Oke okay, sip. Terus kita lanjut lagi. Ada. Ada Hel Helena. Helena. Ini Helena terah terbaik sih ini. Tuh bener-bener merah banget untuk Helenanya. Tembus sampai ke bata, ke daun belakang. Oke, Helena Mutasian ya. Nih, Helena oh. di harga berapa ini Bang Ayus? Itu di 2 juta aja Bang. 2 juta rupiah. Hmm. Ya kan, tembuskan sampai belakang tuh. Oke, sip. Oke Bang Ayus, habis ya, Helena kan. ada apa Bang? Ini ada Cicalet Bang. Cicalet, jumbo amat Bang. Iya. Tuh, satu lengan untuk tingginya kurang lebih. Cicalet jumbo, warnanya kita lihat yuk. Oke nih teman-teman nih tuh udah cerah ya. Mm -mm. Harga berapa ini bang? Itu di satu juta aja bang. Cicalet jumbo satu juta rupiah. Oke sip dari daun kecil lengkap tuh. Mm -mm. Lanjut lagi. Mm -mm. ada preti apa ini? Bukan preti bang. Oh. Andari. Oh, Wah <laughs> saya kira preti woman <laughs> Oke okay, andari ya nah. jarang ketemu dan di sini sudah keluar tunas dua. Dua. Oke okay, andari induk bawa anak dua kita lihat coraknya yuk. <laughs> sekilas mirip Pretty Woman ya, cuma dia lebih ngebulat. Betul. Oke, okay, jadi ini adalah ID-nya Andari. Andari. Oke, okay. ini pot. Yoga ukuran 15 berarti size-nya jumbo ya? Di harga berapa? Di tiga juta lima ratus ribu rupiah. Tiga juta lima ratus. ribu untuk Andari. Oke. Okay. Kita taruh Andarinya Ini ada Witurah ya? Witurah. Oke, okay, ini teman-teman ada Witura. kalau kayak gini biasa dari bonggol nih mm -hmm. masih karena susunan daunnya rapih malah masih nempel ya masih nempel tuh kan masih nempel bonggol jadi dia semakin daunnya semakin ke atas semakin uh, banyak nanti semakin cerah warnanya ya betul jadi Witura itu seperti itu teman-teman nih di harga berapa bang? itu di 1,5 aja bang 1.500.000 rupiah untuk Witura. nih sip oke, oke bang Ayus kita taruh witurahnya kita lanjut lagi ada ada gold, gold star, star. oke okay, ada golden star apa gold star ya sama aja ya sama aja oke okay. ini teman-teman nih ada gold star udah golden banget golden kemerahan oke okay, ini nggak banyak ya peredarannya oke okay, posisi masih di atas stabil banget ya nggak banyak populasinya uh -huh. dan favorit oke okay, gold star di harga berapa 3.500 tiga juta lima ratus atau Golden Star ya mm -hmm. oke okay, sip kita lanjut lagi ada Catherine bang ada Catherine oke okay, Roset banget nangga daunnya nih aglonema Catherine oke okay, ini di harga berapa bang Ayus di satu 1250000 dua ratus ada Catherine ya hampir satu jengkal lebih untuk tingginya kita lanjut lagi setelah Catherine. Ada kanaya. Oke, berikutnya ada kanaya. Oke, nih, teman-teman, tuh daunnya baru ngebuka, pucuknya udah keluar lagi. Lagi aktif-aktifnya nih mm -mm. di harga berapa, bang? Itu di tiga juta lima ratus, bang. Tiga juta rupiah untuk kanaya. Oke, nih, ya, 3,5 koma lima kanayanya. Mm -mm. Oke, ini juga populasinya nggak banyak, paling satu kandang punya kandangnya <laughs> cuma satu doang. Betul. iya <laughs> 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 Oke, okay, ini ada oke okay, Angel, Lina. Lina Jarang ada, ukuran besar kayak gini. Ternyata bener, cakep ya uh, untuk size besar Angelina nih. Di harga berapa ini, bang Ayus? Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu bang. Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu aja untuk Angel Angelina Lina. Lina. size besar. Sekali lagi difokusin. Oke, okay. sip. Oke, okay, Bang Yus, kita lanjut lagi. Ada apa di sana? Ini ada red happiness rumpun. Red happiness rumpun banyak ya? Banyak, banyak banget nih rapet. Oke, okay. kita lihat coraknya yuk. Red happiness. Oke, okay, rumpun banyak di harga berapa? Delapan ratus lima puluh ribu, bang. Delapan ratus lima puluh ribu rupiah. Oke, okay, sip. Red happiness. Setelah itu ada Kresna, Kresna Golden, wah bakat ini bang, cakep bang, stabil warnanya tuh dari daun bawah, paling bawah sampai daun paling atas stabil banget ya. Ada tiga stok. Coba bang sini bang, nih abang taruh di atas nih, kita kita jembreng ini, oke. Okay. Ini perpotnya mau dikasih harga berapa? Delapan ratus lima puluh ribu. Delapan ratus lima puluh ribu untuk Kresna con Eko eh, like Golden. Golden. Oke, okay, dipokusin satu ya. Oke okay, di harga berapa tadi? Delapan ratus Delapan ratus lima puluh ribu untuk Kresna Golden. Oke sip, Oke kita taruh untuk resnanya bang. Kita lanjut lagi ada apa? Ada Susan nih. Ada Susan. Ada dua pot. Oke ada dua pot dengan harga yang sama. Sama. Oke nih Susan harganya disamain aja nih. Ada dua pilihan. Oke. Oke. Maaf bang bantu taruh. Mm -hmm. <laughs> Oke nih difokusin satu. Bang mau dikasih harga berapa sih? 350000 ribu. 350 ribu untuk tingginya sendiri adalah satu jengkal setengah kurang lebih ya Oke di harga 350000 350 ribu. Ribu. tiga setengah ya mm -mm. lanjut setelah Susan ada Susan Susan apa bawa anak mutasi Wow mutasi juga Oke ini anaknya dua ya Bang anaknya dua Ih udah keren banget udah mutasi bawa anak nih wah aset banget nih mesin ATM ya size-nya jumbo banget kurang lebih satu lenganan kita lihat coraknya yuk. Nih mewah banget nih warnanya. Oke. Di harga berapa ini bang Ayus? Dua juta lima ratus ribu. Dua juta lima ratus ribu rupiah. Nggak cuma mutasi tapi bawa, bawa anak, anak dua. Ini yang udah keluar ya. ya. Di dalamnya kita nggak tahu lagi siapa tahu masih ada jackpot kalau beruntung. Oke. Lanjut, ada lagi? Udah bang. Udah, udah. Kita masuk ke kontak dan alamat aja langsung ya. Boleh. Oke, jadi buat teman-teman yang mau order langsung aja di WhatsApp. Nomornya masih sama? Masih sama. Oke, Biasa. nih, ada di bawah. Tinggal diketik aja. Dan kalau yang udah nge-save langsung aja di WhatsApp ya. Karena kita di sini update stok terbaru ya. Terbaru. Oke, kalau alamat kurang lebih aja daerah mana, Bang? Kita di Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang, Indonesia. Mantap! Terakhir, buat para pencinta aglonema di seluruh dunia, Bang. Pesan-pesannya, Bang, uh, tetap semangat. Beragul uh -huh. Nggak enggak usah loyo-loyo. Oke, okay. eh, <laughs> uh, didasari hobi, biasanya kuat ya, Bang. Ya, kuat. Uh, apapun itu, ya, nggak cuma beraglonema. Betul, ya? intinya kesenangan, kesenangan biasanya. Kalau udah seneng, udah seneng jalaninnya juga, jalan aja enak. kita menjadi fokus, <laughs> fokus. di situ. Ya, nah, menambah cuan pastinya nanti. Karena kalau kita senang itu mau belajar, Bang. Iya, nggak ada habisnya. Kita ya. belajar lagi. Coba kalau yang tujuannya cuma materi. Materi. Udah kapok. Udah. <laughs> Oke, okay. cukup itu aja? Udah, Bang. Cukup. Sosial media, pasti dikasih tahu. Apa nanti di deskripsi? Nanti aja di deskripsi. Oke, okay, Bang terima hmm. makasih banyak ya buat makasih tempatnya, bangsa. buat waktunya. Dan buat teman-teman juga, terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kami ada salah-salah kata kami, mohon maaf ya. Hmm. Sampai jumpa lagi. Dan salam! aglonema